Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra di channel Tutor Gaming Mode On ya. Jadi kita terakhir nih di bagiannya Final Fantasy ke-9. Kalian udah tahu ya bahwa kita udah mencapai Fossil Row. Lalu kita ke Donna Plain di mana untuk gua farming dulu lah kemarin itu. Setelah di bagian sini gue menemukan 3 tempat lokasi nih, yang terakhir Eiko ya, kalau nggak salah di tempatnya Eiko juga karakter baru, dan juga ada karakter baru di bagian sini. Gue bakalan offin terlebih dahulu karena kita akan melawan musuh-musuh yang ada. Jadi untuk musiknya gue offin, kita lurus dulu guys. Dan gue udah farmingin lumayan lah, dan kita target-targetnya ini muter-muter ya kan. Dan semoga aja kita akan mendapatkan sesuatu ataupun pengalaman baru, karena ya ini dulu pernah sih gue mainin di bagian sini. Kalau di Fossil Row gue lupa banget, swear gue lupa kalau gue pernah main ke situ. Jadi area-areanya agak ribet ya, dan kalian ketahui bahwa kemarin itu cuman muter-muter doang guys, gak ngapa-ngapain, gak ngelawan musuh terlalu banyak ya. Storyline doang ya di bagiannya game ini, dan moga aja nih kita akan mendapatkan momen-momen terbaru ya dalam pembuatan video yang kali ini ya. Mungkin gak bakalan main berapa menit ya, 40-an lah, 40-an, karena 1 jam itu nggak mampu. Untuk rendering pun lama banget, aneh sih guys, nambah 10 menit doang itu kayak bisa nambah 20 menitan gitu kalau di komputer gua ya. Ya biasalah kentang guys, lawan monster-monster ya, kita holiday sekalian guys. Ya ampun, muter-muterin doang. Yap, gimana buat kabar kalian nih? Ini kayaknya kan kaktus ya. Seribu noodle. Kasih apa nih? Dia bakalan nyerang mulu itu. Gua kasih Peridot gimana? Bentar, confused, bikin pusing. Nah, itu nggak bakalan tewas itu. Gue lupa. Gue harus ngapain? Bisakah? Nggak dikasih apa-apa dong. Preansi. Apreansi. Poinik down. Dia kabur-kaburan gitu. Gue coba ya. Terus 1000 nadel lagi. Hide. Confuse. Gue bener-bener lupa nih, gue suruh ngapain sih. Gue item dulu. Kayaknya kita harus kasih sesuatu ke dia, atau magikah? Kita lihat dulu. Gue buat Yui Raja untuk Yui dan Vivi Vira ya. Kita bakar dia. Oh, dia hidup lagi. Nih, gue pukul. Gue pukul juga. Bisa nggak ya? Ini kalau di Vira nanti ke hide ataupun dia sembunyi lagi mungkin. Oh my god. Hai Zinca, jangan sampai dia ke hidden jadi ngelawan kaktus ini ya. Ya munculin aja dulu, jangan sampai keluar. Dan CP-nya tinggi juga ya, 1000 guys. Oke, dan di sini kita ambil aja nuclear. Nice. Masih. Terus gua ke sini deh. Gue ke sini. Nah, itu ada pulau-pulau. Entah itu pulau apaan, gue nggak ngerti juga. Yang penting kita menuju ke situ dulu. Ini kita ngelawan, ya. Kalau ini gampang lah,
Tewas langsung? Enggak dong. Yuk, yuk, yuk. Hiu. Gede juga 200. Wadidaw, Quina udah trans dong. Iya elah. Kikuk, 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 kikuk. Ini gimana ini guys? Nah. Tapi terlanjur ya, dia udah fusion, udah berubah si Quinanya. Sia-sia dong gue nyimpen. Ya nggak apa-apa, nanti juga dapat lagi. Kita OTW dulu ke situ. Nih ada tempat baru. Tanda tanya Mas Yan, dan kita akan hidupin dulu untuk musiknya. Lalu gua ambil Aether. Oke. Di sini equipmentnya si Quina tadi auto. Auto potion. 14. Ini 28, 29 strength. Oke. Kita masuk guys. Nice, Sinca, kita masuk. Wah. Oh, ini kayak rumahnya Quina ya, yang ada di fosil. Namun ada mogul juga ke depan. Nggak dapat apa-apa kah? Nggak ada. Nggak ada pintu juga. Nggak ada jalan maksudnya. Kalau ke sini ada jalan tuh. Tapi kemana? Lurus. Lurus nggak mau. Ngiri. Oh, oke. Okay. Ini ada tempat katak nih. Jidan, dapatkah aku mengambil katak? Oke. Okay. Thank you, thank you, thank you. Kamu boleh ngambil kok makananmu. Katak-katak kamu. Wih, dapat nih. Wah, ada orang. Wale, ibunya. Kok kerja bagus, Quina. Oh, datang terlalu lama. Aku akan memberikanmu ini. Silk crop. Wow. Aku akan mencoba untuk mengambilnya lagi. Yang lebih banyak ya. Kok nggak mau sih? Udah gue. Tuh. Ah. Ini dapat 10 totalitasnya. Weh, nggak bisa dong. Aduh, aduh, aduh. Ya, yuk. Yuk, sini, sini. Wah, ini ngabisin waktu ini, guys. Blast. Yuk, keluar dong. 12. Aduh. Keluar dong. Ah, nggak mau. Ah, oke. Okay. Oke. Okay. Kita harus nangkep berapa ya biar dapat ya? Tuh, di sana lagi jauh banget. Mungkin udah kali ya. Nih. Ah, oke. Okay. 15. Kau bekerja keras, Quina. Oke, kita dikasih elixir doang. Aduh, aduh, dikasih elixir. Udahlah, kita keluar ya. Muter doang dong. Gak ada jalan, kukira ada jalan. Ayo keluar. Bisa nggak lu gue ambil? Ini. Nih, keluar sana, keluar, keluar. Lah. Yuk. Aduh, tahu gelap. Sini ya, guys. Apa udah cukup? Oke, udah. Enggak ada jalan. Lalu lu kenapa bisa ke situ di dan tadi? Kalau keluar dari sini. Oh, I see.
Ngeri. Nggak ada jalan. Ah, lakukanlah besok lah. Lu udah ngambil koinnya. Nggak ada jalan, guys. Udah kiri kanan. Udah kiri kanan nggak ada jalan. Kalau ke sini kan nggak ada nih. Ya kan, kosong. Terus ke sini. Kanan. Nggak ada. Nggak ada, guys. Cukup doang, nggak ada. Cuman gitu doang. Seriously, nggak ada apapun. Tempat berburu katak. Oke lah, kita tanya dulu. Lo, first time, Alton, and you go where to go? What building? Oke, ada bangunan yang besar lah. Kita harus menuju ke sana. Thank you. Kita pergi. Terus kita itu ke arah yang sini dulu. Ini dulu. Yang bawah. Baru nanti ke atas. Nah, ini guys, di pojokan semak-semak ini ada tempat lokasi. Kalau nggak salah Clara ini. Tapi kita harus menuju ke outer continent kan. Mungkin nanti ke situ mampir doang terus kita ke situ dulu. Wow, Aero. Gede juga 300, gila. Level gua belum siap nih di sini. Tapi kenapa di YouTube bisa ribuan gitu ya? Ya 9999, apa berapa gitu, levelnya tinggi banget. Mainnya ngeri ya, Ali ya. Wah, dapat body temple. Yuk. Nah ini, di sini tuh nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita harus muter cara manual. Ini ada tempat untuk kamu pelajarin. Itu ada burung hantu juga. Udah ah, keluar dulu. Takut gue. Takut salah jalan, guys. Itu belum dikasih tahu, jadi kita kesini dulu. Saya ingat gua loh, ini tempatnya Black Mage ataupun tempatnya Vivi. Pasukan-pasukannya Vivi tuh di bagian situ. Wow, eventnya dikit banget, beda sama Zidane loh. Zidane tadi kan kena 200-an ya. Yang ini enggak. Wah, gue lupa. Gue dengerin musik ya. Ya udahlah, enggak apa-apa, moga aja aman. Locomotion udah dapet juga. Locomotion itu ini. Lalu untuk Vivi tadi ada body temp. Ah, belum. Kalau gue arahin sama map, kenapa jadi musuh ya? Jadi lawan musuh nih. Electrocute, wah, nyerang pakai petir. Oh enggak, defensif dengan menggunakan elektronik ataupun petir yang dia gunakan. Jadi kayak Vivi itu nyerang dengan menggunakan petir malah nambah darah tuh si dia. Kayak dulu kemarin tuh kapan, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, guys, kita ngelawan babon ini. Gede juga soalnya. Tampilannya lumayan ya, lumayan smooth. Oke, thank you. Wah, duit gua udah 32.000. Nah, ini kita naik nih.
sono kan. Jembatannya tadi itu kelihatan tuh rumahnya, jauh banget juga, nggak ada pokok-pokok yang kita bisa panggil. Nggak tahu juga sih, gua belum muterin sampai ke semua tempat. Cuman gue muter-muter kan ada 3 lokasi yang bisa kita buka gitu loh. Jadi ya oke. Okay. Nice, kita lawan. Wah, dia ngeluarin aeronya. Angin puting beliung. Wah, tapi anginnya keren dong, warnanya kuning. Hijau. Mayan, thank you. Oke, di sini enak banget ya. Enaknya itu ya CP-nya tinggi-tinggi. Maksudnya kita akan dapat buat XP itu loh, guys. Itu tinggi-tinggi banget. Darah ya udah, mungkin kan setidaknya udah level 15-an lah. 15-an udah masukin area yang kedua ini. Kan world map-nya terakhir itu di bawah tuh. Sekarang kita di atasnya. Wah, ini dia. Question. Dia membutuhkan ore. Oke, kita kasih dulu ore, guys. Nah, kita cari ore. Ini nih, ore gua udah 30 nih. Gue kasih nih. Nih, gue kasih. Ring. Debug ya ini. Aku ingin lebih. Oke, gue kasih lu. Dia ngasih minta ore. Nih, gue kasih nih. Dari Garnet. Yo, udah dong harusnya. Gimana? Oke. Beritahu Yeti aku mengatakan hello. Thanks Yeti. Tuh, nambah banyak banget tuh. Skill kita level up, body emperornya kan udah. Ini strength magic, karena ini aja yang di sini mungkin bisakah. Oh, ini nih bisa nih yang ini. Oh, bisa juga dong level up dan juga empel, tapi kekuatannya turun. Kalau dia udah sih ya Quina aja sih kalau gitu. Quina dulu, nanti kalau Quina udah cukup baru. Nah, kita masukin areanya, guys. Oh, bukan Neiko, Condepeity. Kita udah datang sini tanpa miss apapun. Miss itu apa sih? Ya, apa yang kau pikirkan? Mungkin ada tempat seperti candi. Ini kayaknya enak nih dijelajahin. Oke, aku akan coba. Alah, dia cuman mikirin tentang makanan mulu. Oke, bagaimana? Kamu sama sekali tidak memikirkan tentang wanita. Oke, lupakan, pikiranku adalah kamu. Salah artian. Mungkin aku terlalu berpikir keras. Rehat. Ini yang bernama apa itu tadi ya? Mist ya, M-I-S-T. Kabut. Oh, tanpa melewati sebuah kabut jadinya. Oke, Rally, hey, halo juga WhatsApp. Apa yang still halo? Rally, halo. Rally ho. Come on. Rally ho. Disuruh ngomong, katakan Reliho, kemudian kamu membuka tempat ini. Aku nggak bisa Reliho, suruh ikut-ikutan Reliho, yeah. Cuma disuruh ngomong gitu doang, tapi Shift Jidan itu nggak mau. Ada orang-orang yang sangat-sangat berbeda di sini tuh, kayak goblin ya, warnanya ijo-ijo. Mangan apa sih? Kalian datang ke mana? Itu tangan sih cewa. Lambi yang ngancing ya.
Gak kira jole kita itu cio sasin cio. Mi cing cang cio nda. Masin mi. Anya baji ngu cisa. Nanjung cio kia di. Maafkan aku. Well, I'm a grudge. Okay. Aku akan mengucapkan salam pendengar lainnya. Guess this, orang-orang ini gak takut nih sama gue gitu. Ini apa? I'm cang cio san cian cie. Yang jemnya nanti Riley Hoyer. Oke. Ngoteh apa lagi nih? Nih, ada nih Quina Acuset. Riley Ho, Riley Ho is yourself. Riley Ho dirimu sendiri desa ini. Yeah, this video condition hampir masya. Dan Volka, oke. Banyak makanan yang enak di sini. Ini kamu bisa beli bom, 1000. Harganya 1000. Bukan. Kamu bodohiku. Bukan. Dia kabur dengan menggunakan uang 1000 tadi, guys. Itu ya ada di situ ya. Oh, orang luar. Kamu bikin rumah ini ya karena ada di pegunungan dan pohonan. The sun on the pan is hot good food. Itu enggak terlalu buruk. Balik ini. Diam happy man. Anjir, sekali doang coy. Gue asal lingkar-lingkar gitu loh, bunter. Nih ada orang nih, Yui dan William. William itu siapa lagi? Oke. Okay. 1 year William. Oh, lagi rapat. Eh, orang luar nggak boleh ke sini. Aye, dia adalah orang terakhir, wanita terakhir. Tapi dia awal small. Ngoceh apa sih? Look at her, lihatlah dia. Dia tinggi loh, keren. Aku nggak nikahin siapapun. Oh, disuruh mau nikah. Sanctuary. Tempat peristirahatan. Ada magnet nih. Kamu nggak dapat pesan. Oke, kita mendapatkan kirim pesan. Aku akan save terlebih dahulu, guys. Dan kita nge-save udah 22 menit, banjir. 22 menit doang udah sampai ke sini. Astaga. Oke, thank you. Kita ngomong dulu. Berikan satu tentang kabut yang kau katakan. Apa yang kita katakan? Kabut, apakah seperti itu? Riley Ho, kita akan beli sesuatu kah? Nggak ada yang asik. Nggak ada sesuatu kah di sini? Riley Ho, nggak. Thank you. Queen. Oh, ada poin ini pinion. Nih. Quina tidak bisa berkomunikasi. Adi Nasuke. Cep. Nai. Nangjan Xianjie. Nau Bionjo. Ya, enggak. Seorang enggak tahu yang ngomongin. Anjie Wansen Danja. Enggak. Aduh, ini orang-orang begitu susah dijelasin ngomongnya kayak gitu si Quina. Tapi apa yang kita lakukan? Nih, Eiko nih. Ini dia si Eiko. Ada apa, Vivi? Dua orang ini. Masa tenang besar dan desert. Magic threat me and stolen but like sly. Pak Vivi ketahu orang-orang ini enggak tahu. Aku pikir gitu, aku tanya tentang orang lain tapi malah dia kabur. Hungry Brian. Wah, lapar nih si Brian. Aku lapar. Tapi kita kan baru aja makan boil bot. Kenapa
Iya, tapi aku masih lapar. Ya, adakah makanan yang lebih enak gitu? Reliho, itu Mister. Reliho, apa yang kau jual hari ini? Siapa itu? Kita harus berterima kasih. Besti? Oh, Betsy, Besti. Nih, ini sih dia. Someday kita akan naik kickboard. Oh, ini kapal. Hei, nggak bisa diapa-apain tuh. Kalau sini, oh bisa. Nih ada master nih, ladies. Ada apa yang kickboard lakukan? Oh, itu kapal yang bisa kita tunggangin sebetulnya. Mungkin kita akan dikasih ya, kali aja. Ada apa ini? Apa ini? Terjadi suatu nomor songo-songo yang udah datang ke sanctuary. Banyak banget. Doginya bok. Stranger, guys, seperti yang bernama Kuja. Iya, ada orang lain. Kau lihat, dia orang yang sinister. Sinister looking. Dia tuh, aku ngomong apa, dia ngikutin apa gitu. Karena nih, nih tadi kan si Karen di sini nih. Oke. Okay. Oh, istirahat bobo. Jadi tempat lokasi tidurnya ada di situ. Oke, Margaret, thank you ya. Ini nggak ada sesuatu nih. Apa ini? Aku mendengar Happy. Oh, malah dengerin cerita. Aku mendengar Haunted Shot. Tapi kita... Oh, dia nyindir. Kita mau nyobain, nggak peduli. Ah, mereka minum. Terasa seperti di surga katanya. Minuman yang ada di bagian situ tadi. Kita ke sini, kita balik deh. Welcome. Banyak orang yang udah datang dari sini sebenarnya. Oke, Mbak. Kita keluar ke kanan nih. Oh, tadi cuma muter doang. Jadi, wah itu gambarannya. Hei, siapa itu? Apa? Tunggu, Vivi. Dia kabur. Kembali, Vivi. Jidan, apa ada apa? Aku nggak tahu. Ayo kita tangkap si Vivi. Dia lari. Apakah ada berani dibalik ini semua? Apakah kau tahu Pontius? Ya, dia ada di South West Forest untuk melakukan sebuah perdagangan. Banyak dari mereka yang tinggal di sana. Pergi aja ke sana kalau kamu. Oke. Dan temukan mereka, ya. Anyway. Oh, kita berkumpul, kita menuju ke South East atau South Forest tadi. Tapi sebelum itu, gue mau menjelajahin ke tempatnya sini. Reliho. Nah, belikan 5.000, gila. Ada equipment stok 1. Stok 1, 1, 1, 3, 4, 2, 3. Untung terakhir itu. Oh, kita belum bisa. Gak bisa nih.
Sebelum itu gue ganti dulu. Gak ada pedang gue ya. Ini kan kekuatan. Oke, gue kalau ganti ini spirit. Spirit itu yang buat trans. Ada muk. Di sini gue ganti apa ya? Ada. Dia menambah magic nih. Oke. Wow. Confusing. Udah semua sih, Stardust saja. Ini dia dapat uak kan tadi. Uak apa? Stop you and drain. Ritual counter nggak bisa. Clear heart, magic helmet bagus tuh. Ability up, nice. Jadi si ini dapat MP, divine-nya naik, clear heart. Wah, ada nih. Oke, ada counter sih, counter aja. Gila, 42 langsung guys, Mistral Fort. Tapi ke bagian dulu 250, banyak banget. Oke, kita save dulu ya, save lagi di tempatnya yang tadi aja. Karena nanti habis ini kita muter ke bagian Last Forest-nya itu. Ini di bagian sini ya. Oke. Thank you. Waktunya kita keluar. Rally-ho. Oh, itu ada gua ya, enggak sih? Guanya sama kok. Kalau kita lihat map, ini kan udah ada tiga tuh. Tadi ada Eiko, Eikonya udah pergi. Wow, baru ngelawan monster di bagian sini loh musuhnya. Jadi aman-aman aja ya. Jadi tadi itu aneh, menurut gue aneh banget. Gue lupa sih kalau ceritanya kita ke tempatnya Vivi tuh untuk mencari tahu kan keberadaannya, tapi mereka malah pergi. Apakah mereka itu dari tujuannya Sarikuja atau siapa yang menciptakan mereka juga? Kan masih penasaran juga nih guys. Ini kita muternya itu jauh soalnya, manual banget. Tapi nggak masalah soalnya. Sembari farming sih kalau gue secara pribadi guys, gue muter-muter farming doang juga buat nambahin duit lah, yang buat yang lain-lainnya lah. Nih serangannya Vivi udah gede loh, 169 tuh. Heal ya, itu ekor. Buset, kritikalnya hingga 2000. Serangan Zidan tinggi juga ya, makin tinggi. Bagus. Nice. Kita mulai masukin tempat alokasi. Jangan lawan musuh. Baru gue rasain. Dan lawan musuh aja. Wow, lawan si babon nih di sini nih. Langsung ngetek dong, by one. Dead. Nice. 1200 mungkin ya darahnya. Di sini nggak ada info indeks monsternya. Wah, ini milionerinya udah nih. Milioneri. MP. Ini ada MP dan clear heart, body level. Ini aja. Magicnya Quina lebih gede. Ini jika apaan ya?
Tuh, lari kan? Gokil guys, gokil, gokil, gokil. Seperti ilusi, dimana kita balik lagi. Wow, serangannya bikin slow. PVP, ada kok gede banget ini. Apa ini? Rainbow Win. Kirain semuanya, enggak serangannya sih. Oh, udah. Nice, thank you. Emang kayaknya bisa dimakan sih. Gede juga goldnya, nih. Kan balik nih. Nah. There are di mana yang ada wolf dan di mana yang enggak ada wolf. Kan sini. Hah? Lo 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 lo. Balik lagi. Pergi tuh. Enggak. Wah, ngelawan siapa ini? Kayaknya ngelawan awal. Nah, ngelawan awal lagi. Gue cobain ya. Serang si ini dulu. Serang lagi. Mau tadi ngapa? Hei, weh, oh, wow, Black Mage Villek. Desanya Black Mage. Woman, ada apa? Lari. Kenapa mereka lari? Apa yang mereka pikir ya? Oke, mereka nanyakan orang lain selain aku. Kenapa dengan desa ini? Gimana Vivi? Desa ini banyak makanan. Alah kalian semua ini tiap hari hidup kehidupan saya tiap hari lembagi nomor 163 let's go well. Yep. Wow, really hot. Ada orang di sini. Apa manusia aku lupakan, apakah mereka tipe makan orang aku panik. Aduh, aku lupa untuk mengatakan maksudnya. Kalau kita kesini, baik, welcome. Dapatkah aku membantumu? Iya sih. Ini ada Gladius nih. Kosong. Apalagi ya. Ini stok. Wow. Mystery Quark. Udah deh, udah kok, udah. Gua ada 6 loh. Mystery Camel. Stok 3. Oke. Okay. Glitter Heart tinggal 1. Stok 1 ya. Gue beli 2 aja. Ini ada Triple Heart. Beli 2. Mungkin ada yang harus dikomben mungkin nanti.
udah nih, udah kebeli semua nih. Ada Self Survival Fest, beli bisa satu. Kenapa dia nggak takut sama human? Tak ke kanan ya. Wah, ada save-savean kupu. Bentar, gue balas chat dulu guys. Oke, ada Life on the Road, hidup lari. Ada orang di sini, ada orang di sini. Kenapa sih? Waduh, Vivi, tunggu. Ada apa ini? Kenapa ini? Ini ada kupu. Ada cerita kah? Oke. Kita mengirimkan pesan ya, mengirimkan pesan ke orang. Kita accept dulu guys, akhirnya kita mencapai tempat sini. Dan udah gue record berapa? 41 menit. Aduh. Oke. Jadi mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Kita main game Final Fantasy 9. Kita udah masukin ke desa mage. Wadidaw, Black Mage ya. Mage itu penyihir, penyihir hitam, jadi desa penyihir hitam. Oke, jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.